10 hari diselimuti salju. Pepohonan diselimuti salju dan juga seluruh tanah diselimuti salju, rumput segala macam semua putih. Kasihan kan burung-burung kecil yang mencari makan, dia tidak bisa makan. Jadi kita harus mempersiapkan makanan buat burung-burung kecil. Karena dia tidak bisa mencari makan, susah mencari makan. Tidak bisa mencari makan di pohon, tidak bisa mencari makan di rerumputan. Semua putih. Ini aku sudah membeli makanan burung-burung yang kecil. Spesial untuk saya sediakan, spesial untuk winter, sudah berbentuk bola-bola. Ini kayaknya gabah dan biji-bijian yang kecil-kecil yang bisa dia makan, sudah di freeze seperti ini, sedemikian rupa. Nanti akan saya gantung, ada tempatnya untuk menggantung makanan ini. Ini adalah bola-bola makanan untuk burung-burung kecil. Ayo kita lihat. Kita keluar ya. Saya punya dua tempat untuk menyimpan makanan bola-bola makanan burung. Ini adalah satu tempatnya dan satu lagi saya gantung di sini di depan jendela, jadi saya juga bisa menikmati, bisa melihat burung sedang makan dari dalam rumah. Dua bola-bola makanan burung aku taruh di sini, jadi burung-burung bisa makan. Ini makanannya sudah tersimpan di keranjangnya. Dan dua lagi saya gantungkan di sini. Dingin, dingin, dingin. Aduh, susah diturun. Nah, burung, burung, gimana kalian? Aku punya makan. Burung, burung, aku punya makan. Makan, 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 burung, makan. Kita tunggu di dalam, siapa tahu ada burung-burung cantik yang mampir di makanan yang sudah saya sediakan. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Salam dari Belanda. Hoi hoi.